Selamat pagi teman-teman. Kembali lagi di channelnya Inong Esther Family. Pagi hari ini sudah jam 9 pagi teman-teman. Dan ini di hari Kamis. Saya kepengen masak karena adik saya ada bantuin saya mau petik buah rambutan di depan rumah nih. Tapi nanti saya buat videonya berbeda teman-teman. Nanti semoga suka juga video untuk panen-panen kita rambutan. Dan pagi hari ini saya mau masak ada terong dan juga ada kacang panjang. Nah, saya nanti mau goreng ini kacang panjang dengan terong, baru nanti saya sambal ya teman-teman ya, saya balado. Dan bumbunya seperti biasa, ada tomat, ada cabai merah, ada bawang putih. Itu saja nanti buat sambal terongnya. Dan saya juga teman-teman punya ikan mata belok teman-teman. Dan ikan mata belok ini saya hanya kasih bumbunya garam saja. Dan ini saya mau buat goreng kering teman-teman. Ikuti ya teman-teman ya video masak-masak kita. Kita langsung mau eksekusi masakan kita. Kita sudah panaskan minyak, terutama kita goreng ikannya dulu ya teman-teman ya. Kita potong bawang putihnya teman-teman supaya nanti kita mudah memblendernya. Nih teman-teman, nih sampah banyak banget nih dibersihin sama adik saya dari atas genteng rumah karena panen-panen rambutan teman-teman. Nanti ditonton ya teman-teman ya video panen rambutannya. Ini adik saya nih. Kenapa dek? Suami saya nih mah. Rumputnya, daunnya banyak banget. Ini dia buang daun rambutan, sampah banyak di atas genteng rumah. Ayo teman-teman, kita lanjut masak-masaknya. Kakak Sarah lagi masak nasi. Nanti yang panjang rambutan lapar lagi kalau jam segini belum dimasak nasi teman-teman. Kita balikin ikannya teman-teman. Wow, minyaknya peletok-peletok. Beginilah resikonya ibu-ibu teman-teman. Bunda-bunda di rumah bagaimana? Kalau masak suka kena minyak sayur enggak? Kalau saya udah sering teman-teman. Belum bisa dibalikin ini ikannya teman-teman. Masih lengket. Ikan kita sudah masak teman-teman, kita angkat. Ini dia nih teman-teman.
Ya, mama aku lagi nyapu, kurang manis teman-teman, kita tambahin satu bungkus lagi. Manis. Minuman Nutrisari kita sudah jadi teman-teman, buat yang metik rambutan nanti. Terong kita udah masak teman-teman, kita angkat. Kita goreng kacang panjangnya teman-teman. Kita kasih garam teman-teman sesuai selera. Kita kasih gula pasir. Kita kasih Royco penyedap rasa. Kita cicipi rasa teman-teman. Kurang garam teman-teman. Kita kasih sedikit lagi aja teman-teman. Kita cicipi sekali lagi teman rasanya. Enak. Kita tunggu sampai matang sambelnya, baru kita masukkan terongnya dengan kacang panjangnya ya teman-teman ya. Ini enak sekali teman-teman, boleh dicoba bunda-bunda di rumah ya. Terong dengan kacang panjang kita goreng dulu dia sampai mateng, baru kita sambel dengan sambelnya. Enak sekali teman-teman buat teman nasi. Kita angkat teman-teman masakan kita. Nah, masakan kita sudah masak teman-teman. Ada ikan mata belok digoreng kering. Dan juga ada terong balado dengan sayur kacang panjang. Oke teman-teman, sekian dulu video kita kali ini. Sampai ketemu di video vlog berikutnya. Jangan lupa ditonton nanti video kelanjutannya dari video kita ini, panen-panen rambutan ya teman-teman ya. Dah. Terima kasih sudah menonton video kami. Dah. Hai dia. Pukul baik kita nih bah. Dari sini kok kak jauh.